Assalamualaikum, selamat sore. Saat ini saya ingin membahas masalah sound card V8S. Banyak yang kecewa, termasuk saya, di saat pemula memakai V8S karena ketidaktahuan, salah memilih efek. Waktu nyanyi di Star Maker, semula bagus. Saya, dan mungkin teman-teman juga, pakai efek karaoke ya. Tapi begitu live di TikTok, jadi cempreng. Ternyata masalahnya salah efek saya. Setelah saya coba pakai Pro, bagus. Nah, sekarang kita pakai efek karaoke ya. Hasilnya cempreng. Ya, nah ini cempreng nih, karaoke ini. Coba ganti di Pro. Ya, nah insya Allah nanti bagus. Nah, saya akan mencoba nyanyi di YouTube ya. Untuk menyambungkan ke laptop, saya memakai kabel dari Vention. Kabel Vention ya. Jadi hanya itu aja. Coba nanti Anda live di TikTok memakai Pro ya. Satu lagi ini EMC nih. EMC. Nah, EMC. EMC bagus kalau di Komal ya. Jadi sekarang saya membiasakan diri untuk live memakai Pro ya. Jangan pakai karaoke cempreng ya. Kalau di Star Maker mulai enggak apa-apa. Jadi cobain pakai Pro ya. Dan itu aja, terima kasih. Dan saat ini saya memakai mic dari Tab Studio SF666. Nah, nanti yang kedua saya akan memakai mic dari TNWKL6 ini ya. Langsung kita coba karaoke di YouTube. Tes sound card V8S, saya menggunakan efek Pro, biasanya karaoke. Dan ini menggunakan mikrofon TNWKL6 dan headphone dari GM111YS+. Biasanya saya nyanyi pakai karaoke. Nah, coba pakai Pro. Dan Pro lebih bagus daripada karaoke. Ever wonder what is doing? COVID has turned to life. Ya, saya rasa biar kali memang efektif.